Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup pemuda Aceh. Hidup pemuda Aceh. Solidaritas pemuda mahasiswa Nanggro Aceh, SPNAN. Sejumlah pembegalan beasiswa yang menjadi sebuah masalah dalam keberlanjutan pendidikan, mengingat pemuda dan mahasiswa merupakan modal bangsa yang memiliki peran khusus untuk membangun dan penentu arah laju perkembangan bangsa. Maka, pendidikan menjadi indikator yang harus diutamakan untuk seseorang pemuda dan mahasiswa. Maka kehadiran dana beasiswa yang sangat meringankan masalah perekonomian agar pendidikan tidak terhambat bagi pemuda dan mahasiswa yang berpenghasilan menengah ke bawah. Namun, pada kenyataannya, permasalahan yang terjadi terkait beasiswa sudah tidak lagi dapat dianggap sepele. Beasiswa yang dikatakan sebagai bantuan dana untuk membantu kehidupan pendidikan pelajar Indonesia untuk melangsungkan jenjang pendidikannya sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang dituliskan dalam undang-undang. Karena sejatinya, beasiswa diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi pelajar-pelajar yang cerdas namun dalam ekonomi yang kurang mampu kemudian memutuskan untuk berhenti pendidikan atau putus pendidikan. Dalam hemat di sini, DPRA adalah orang yang menjadi perwakilan rakyat Aceh yang dipilih langsung untuk mewakili dan menyuarakan aspirasi serta kepentingan rakyat Aceh di tingkat provinsi. Dan DPRA juga menjadi salah satu lembaga yang menampung aspirasi masyarakat untuk penyaluran beasiswa. Tetapi, hari ini Dewan Perwakilan Rakyat yang kita anggap sebagai penyalur aspirasi masyarakat telah melakukan tindakan yang malah merugikan masyarakat. Melihat kasus silam 2017 yang belum diusut tuntas sampai sekarang terkait salah satu oknum DPRA yang diduga terlibat kasus pembegalan beasiswa tahun 2017. Oleh sebab itu, kami mendukung penuh lembaga penegak hukum iaitu kejaksaan dan kepolisian dalam mengusut tuntas kasus ini. Karena seperti yang kita ketahui, lembaga atau instansi kepolisian dan kejaksaan adalah garda terdepan penegak hukum. Maka dari itu kami dari Aliansi SPMNA mendukung penuh kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam mengusut tuntas pelaku pembegalan beasiswa tahun 2017 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Serta kami juga meminta ketua partai yang bersangkutan untuk tidak mencalonkan kepada kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Melalui konferensi PER ini, kami berharap lembaga penegak hukum kejaksaan dan kepolisian yang menjadi tonggak utama dalam menegakkan keadilan di negara ini, kami juga berharap keseriusan kejaksaan dan kepolisian dalam menangani kasus ini setuntas-tuntasnya dan segera menangkap serta memberikan sanksi kepada pelaku pembegalan beasiswa 2017. Sekian penyampaian dari kami. Billahi fil sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup pemuda Aceh. Hidup pemuda Aceh.